Wih, kain dia sangat. Wih, kain dia sangat lain tu, kain dia. Assalamualaikum guys, welcome back to Trafis TV. So, terima kasih kepada korang yang dah subscribe pada Trafis TV ni. Pada korang yang baru singgah di Trafis TV ni, kami di Trafis TV buatkan semuanya tentang JC, sebab JC is my skin guys. So, video kali ni aku nak bedah JC Terengganu Home 2022 guys. Sebelum aku bedah JC Terengganu ni, aku nak share dengan korang baju yang aku pakai ni adalah baju FC 17. Diorang ni kelab bola sepak yang base dekat Section 17 Shah Alam, dan sekarang ni diorang main dekat Shah Alam League. Okay, so kalau korang nak buat JC custom team korang, minimum 6 helai, boleh tekan dekat link, apa, boleh tekan link dekat description lah. Okay, harga promo, free design dan dapat free 1 Captain armband. Free 1 Captain armband lah. Okay, so mari kita teruskan dengan pembedahan JC kita. Kali ni diorang tak pakai brand Al Sports, tapi kali ni diorang tukar guna brand Amro guys. Okay, so tanpa masa mari kita saksikan. Okay, ini adalah packaging dia. Okay, digunakan brand Amro. Dan kalau korang nak tahu, Amro Malaysia ni dia under Al. So brand Amro ni, orang tengah dia adalah Al Ihsan Sport. Kiranya Al Ihsan yang bawa masuk Amro ni untuk taja Terengganu. Okay, dan inilah packaging dia. Packaging dia sangat nipis. Okay, so aku tunjuk kat korang dia punya packaging jugalah. Okay, macam ni je packaging dia. Marilah kita buka. Alright, bau dulu. Sedap-sedap. Okay. Uish, kain dia sangat. Uish, kain dia sangat lain tu, kain dia. Kain dia sangat ringan lah. Ni adalah player issue original Amro guys. Kita support team Liga M kita dengan beli JC original. Okay, bukan ringan je, super ringan lah. Okay, dia punya kain dia. So, tapi tak apa, sekejap aku tunjuk kat korang dia punya hang tag ni. Ni hang tag dia ala ada hologramnya. Okey, logo hologram. Lepas tu macam nilah, dia pakai cardboard, ada Amro, dan menariknya ada logo Terengganu lah. Kalau setengah, kalau korang tengok hang tag tu, dia tak ada logo kelab, confirm dia macam tak custom sangat JC ni. So hang tag ni dia custom letak logo Terengganu lah. So memang ni adalah salah satu first impression sebagai collector, dia akan tengok ni dan okey lah benda ni, ada logo kelab kan, bagus lah. Okay, dan dia first masa JC dia release, aku nampak macam ada vibe ala-ala Santos lah. Dan ramai yang kata macam JC UV. So memang betul-betul juga, sebab dia kan guna putih hitam belang-belang ni kan. Tapi pada aku dia ada vibe Santos, sebab dia punya jalur dia nipis sikit lah. Okay, tapi tak apa, kita pergi dia punya collar dia. Collar dia sangat menarik, gunakan collar bulat crew neck, tapi dia ada V-tab kat sini warna emas. Okay, yang kat tengkuk ni dia pakai a few moments later. Okay, kain dekat tengkuk ni dia tak pakai rib getah, dia pakai kain sama macam kain JC ni, sama je, dia tak guna rib getah apa. Dan sini neck tag dia kosong, tak ada brand apa-apa. Lepas tu dia ada tulis tolak bara. So benda ni pada aku sangat menarik, tolak bara ni. Dia ada kena mengena dengan kapal tak silap aku, dia macam pemberat pada kapal lah. Dan sayangnya tim media Terengganu dia tak mention ataupun tak declare pun pasal tolak bara ni ada signifikan kepada kelab ke, ada signifikan pada JC. Dia orang tak mention langsung, so fan tertanya-tanya lah maksud tolak bara ni. Dan ada setengah page yang dapat rungkaikan benda ni lah. So aku nak sangat tim media kelab dekat Malaysia ni dia bagi tahulah JC ni kenapa dia pilih belang-belang, kenapa dia pilih warna gold. Aku harap lah dia macam terangkan secara terperinci lah. Kita ambil contoh macam tim media Selangor FC. Kalau korang tengok macam Mota Dahari, dia bagi tahu JC away tahun 2021, dia bagi tahu JC third. Kira semua JC Selangor, brand Joma, tim media Selangor, dia akan mention lah setiap perincian tu. So aku harap tim-tim lain pun buat sama lah benda tu.
Bila team media ni tak bagi tahu pasal detailing ni, so fan ni akan buat assumption sendiri lah. Ada kalanya assumption fans ni betul, ada kala assumption fan ni salah. Dan ada juga bila kelab ni dia tak buat declaration dekat media pasal apa detailing-detailing ni, so kita sebagai fanat jersey yang kena tanya direct dengan team media diorang tu pun. Kalau diorang lain, kalau ada kabel lain, dapatlah tahu jawapan dia. Macam kita yang tak ada kabel ni, memang tak dilayan lah kan. So, tapi tak apa, benda tu boleh improve. Okey, bahu dia digunakan bahu Raglan, tapi lain macam sikit Raglan ni sebab ada 1, 2, 3, 4. Betul ke 4? 1, 2, 3, 4. Ada 5 panel dekat lengan ni. So macam kalau lengan biasa macam ni je, tak ada panel pun. Tapi untuk jersey Terengganu ni ada 5 lah. 1, sini 1 panel, 2, 3, 4. Belakang ni 4, depan ni 5. Tapi tak apa, sekejap aku tunjuk kat korang dia punya dalam dia. 5, 6. Ada 6. Bukan 5 je, 6 terus. Ambil kau, nak sangat panel, memang terbaik lah panel dia bagi kan. Dia tak kedekut lah. Ok, lepas tu dekat side panel dia, tak ada apa-apa, kosong je. Lepas tu dekat hem dia straight je, tapi dia ada cutting V open kat sini. Kat tepi ni dia ada V open, so tak adalah ketat kat bawah kan, dia loose kan lah kat bawah tu. Ok, lepas tu jog tag pun tak ada bawah ni. Ada, hello. Tak ada jog tag apa-apa. So basically itulah dia punya bentuk badan, bentuk jersey ni. Ok, so kita tengok dia punya material ya, logo brand dia. So material logo brand dia, dia gunakan macam set screen, macam HD print punya. Tapi dia kalau nak senang faham macam seat screen sikit lah, tapi dia pakai heat press. Okay, pakai heat press. Tapi dia macam HD print ataupun seat screen lah. Okay, pada aku dia gunakan benda ni, aku dah jangkakan dia tak mudah crack lah. Okay, kalau dia gunakan vinyl yang nipis tu, itu senang crack, senang tercabut, senang-senang, semuanya senang je. Ok, lepas tu dekat logo kelab ni, logo kelab ni nipis gila, serius nipis gila, tak tebal, nipis. Ni pun dia macam set screen lah, dia macam HD print lah. Dia HD print, dia rasa texture dia macam getah sikit. Dia lain sikit lah material dia. Tak silap aku dekat Liga M tak pernah lagi kelab yang guna material macam ni. Ok, lepas tu yang jalur-jalur ni semua sublimation. Lepas tu sponsor ni pun gunakan material set screen HD print juga. Menarik ni kat depan ni, ok, dia macam tak perasan sangat tau jalur-jalur ni inspirasi pada jala nelayan lah. Ok, sebab tema pada GC kali ni, untuk GC home ni, bertemakan nelayan dan kapal, perkapalan lah. Ok, ni nice, aku suka. Dia macam dia ada satu grafik jalur, lepas tu dia letak dalam grafik tu ada lagi grafik ni. So memang nice lah detailing ni. Kalau dari jauh nampak macam ada putih-putih sikit lah, ada macam gradient sikit lah. Okay, lepas tu belakang pula, belakang ni nice. Selalunya kalau musim-musim lepas dia letakkan 1924 kot, tahun penubuhan kelab. Tapi kali ni dia letak logo kapal ni, sebab memang tema dia memang tema kapal lah. Kena dengan ni tolak bara ni pun adalah alat kapal juga. Okay, belakang kosong, boleh letak nama nombor. Lepas tu kat belakang ni dia ada sponsor lah. Sponsor dia memang banyak, tapi tak adalah sepenuh dengan satu jersey kan. So dia letak kat belakang ni, dia menggunakan ruang yang ada kat bawah ni. Dan menariknya kat belakang dia, jersey belakang dia, kain dia, jersey apa ni, kain jersey belakang ni dia tak sama dengan yang depan ni. So depan ni kain ni ringan gila, belakang ni pakai kain jaket tenun. Tenun lah, boleh nampak dia punya corak-corak eh. Dia ada macam jalur-jalur tu. Memang nice lah. Dia macam
memang perlulah jersey kat bahagian belakang ni, memang perlu gunakan kain yang jacket ataupun kain netting macam ni. Tapi memang aku impress gila dengan kain dia. Kain dia memang wish, ni lain macam ni, nak pakai untuk bersukan memang sangat-sangat sesuai, memang high tech lah. Lebih ringan daripada brand Nike, dan tak silap aku dia ringan dia macam play issue Puma lebih kurang. Okey, timbang ni aku rasa berapa gram je baju ni eh. Okey, tengok eh. Memang ringan gila. Okey. Sarannya pada kolektor memang kena dapatkan GC ni, sebab kain dia lain macam. Walaupun ada setengah orang mungkin tak suka design ni, tapi kain GC ni memang lain dan perlu ada dalam koleksi. Okey, so next aku tunjuk dia punya template dia. Okey, template dia kita kena tunjuk dari dalam lah, sebab nak bagi nampak sikit dia punya panel-panel dia tu dan jahitan-jahitan dia tu. Okey, ni adalah template dia. Nampak tak? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang terbaik lah dia punya ni. Dan selalunya Umbro dia punya panel kat bahu tu macam standard je kan, macam biasa je, dia macam dia tambah sikit-sikit je. Tapi ni memang sampai 6 panel kat bahu. Satu bahu ni ada 6 panel lah. Kalau 2 panel, 2 panel kan, 2 bahu ni dah ada 12 lah kan. Ok, lepas tu dia punya collar macam ni, dia jahit macam ni, dia punya template. Ok, kalau korang tengok macam ni lah dia punya template dia. Jalur ni guna sublimation, dia print kat kain lah. Jom kita letak dekat belakang ni. Ok, cantik lah nampak. Ala-ala macam Santos Malaysia kan, tiba. Ok, so di sini aku dah buat rating dah dekat IG GC Traffic, kat sini ataupun kat sini lah. Ok, macam video kali ni aku pakai GC FC17. Kalau korang nak buat GC custom sendiri, korang bagi je design dan Traffic akan buat lah GC tu sampai siap. Dan ada promo, ada free gift satu Captain Unbanned untuk tinggal berapa team je ada. Korang nak tahu lebih lanjut, boleh tekan link dekat description lah. Okay, so terima kasih guys kerana menonton. Dan kalau korang nak tahu info terkini tentang GC, bolehlah usah IG GC Traffic. So nak layan video Traffic TV yang lain, boleh tekan kat sini ataupun sini. Dan terima kasih kerana subscribe. Kita jumpa di next video.